Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang menggunakan saya sendiri Muhammad Hafiz Nugriansyah, Farah Fauzia, Adi Putra, Aulia Ramatunisa, dan Lisna. Kali ini saya akan menjelaskan tentang interpolasi kubik menggunakan Excel. Nah, rumusnya kita memakai rumus yang sudah diberikan, yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan data tekanan uap murni benzena pada bagian suhu. Derajat Celcius, 1,6, 7,6, 15,4, 26,1, 42,1, 60,6. Tekanan uap mmHg, 20, 40, 60, 100, 200, 400. Perkiraan besar tekanan uap murni benzena pada 25 derajat Celcius. Interpolasi kubik. Kemudian kita mengambil kita memasukkan ke dalam sini. Nah, di dalam interpolasi kubik itu kita membutuhkan empat titik koordinat. Jadi suhu itu kita beri nama x dan tekanan uap kita beri nama y. Kemudian kita ini yang sudah ditandain yang disuruh tanda yang kuning itu adalah yang kita ambil karena di sini perkiraan besar tekanan uap murni benzena pada 25 derajat Celcius. Jadi kita ambil saja sampai sini agar lebih mudah. Nah, kemudian dari sini kita akan membuat grafiknya. Dan saya sudah membuat grafiknya. Grafiknya ada di bawah. Ini grafiknya. Nah, di dalam grafik ini kan 25 ini ada di tengah-tengah antara 15,4 dan 26,1. Nah, untuk mencari hasil dari interpolasi kubiknya, kita masukkan ke dalam rumus. Kita masuk ke dalam rumus interpolasi kubiknya. Nah, ini adalah rumus interpolasi kubiknya. P3, kita namakan P3. Sama dengan A0 plus A1 dalam kurung X min X0 plus A2 dalam kurung X min X0 kali X min X1 plus A3 dalam kurung X min X0 dikali X1 min X1 X min X1 dikali X min X2. Ini adalah rumus-rumus dari A1, A0, A1, A2, dan A3. A0 adalah Y0. A1 sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Kemudian A2 adalah, ini kalau memakai rumus singkatnya, berarti kita hanya memakai titik dua dari sini untuk titik dua dari sini dikurang titik satu dari A1 dibagi X2 min X0. Kemudian rumus A3 juga sama, rumus A2 titik tiga yang ini dikurang rumus A2 di titik dua. Yang ini kurang yang ini kurang ini dibagi x3 min x0. Kemudian sudah tahu rumusnya, lalu kita sudah menjumlahkan, kemudian substitusikan nilai titik dari keempat titik tersebut. Kan A0-nya adalah 20, A1-nya adalah 2,1 9.13, A2-nya adalah 0,022952, A3-nya 0,001443. Nah, di sampingnya ini hanya untuk memudahkan kita untuk menghitung agar tidak terlalu banyak dalam kurungnya. Nah, setelah sudah dihitung, kita masukkan kan dalam rumus interpolasi kubiknya sebagai berikut. Kemudian
setelah sudah dimasukkan, kita dapatkan hasilnya yaitu ini P3 sama dengan 94,94882 ini. Karena sudah dapat hasilnya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.